adik-adik, apa kabar? Tentunya sehat ya di rumah. Iya. Hari ini kita kembali lagi dengan Kak Monik, Kak Ana, dan Bang Kak Ali. Ali. Nah, sebelum kita ibadah nih, Kak, kenapa pakai baju ini dokter? Aku tujuannya jadi dokter, Kak. Cita-citanya pengen jadi dokter ya? Iya dong. Kenapa pengen jadi dokter? Biar bisa menyelamatkan orang sakit. Wah, yes, mulia sekali. Tepuk tangan dong. Nah, sebelum kita ibadah, kita awali dengan berdoa dulu ya adik-adik. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk kami bisa berkumpul di hari Minggu yang cerah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah semangat kami Engkau tambahin, Tuhan. Biar sukacita damai sejahtera ada di dalam diri kami, di rumah kami, Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Semangat semuanya adik-adik. Harus semangat ya. Sekarang kita mau nyanyi apa nih, Kak? It's About Love. Yeay, udah pada tahu kan semua lagunya. Oke, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Ayo kan. Come on now. Masuk ke lagu kedua, kita mau nyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yes. Ayo Kak Roli. Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus.
Gimana Kak Monik? Udah capek belum? Belum dong, masih semangat ini. Atau kita mau nyanyiin sekali lagi nih? Boleh, kita okay. nyanyiin sekali lagi, lebih semangat ya. Adik-adik boleh tiru gerakan Kakak dan Kak Monika ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu. Mari kita fokus, mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Ku cari wajahmu, temukan kasih. Panggil namamu. Panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seru. Seruan hati.
Benar Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut hadir Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi dalam hati kami Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan satu firman, Kau yang berkati setiap hati kami Tuhan, Kau yang berkati setiap pikiran kami, biar kami bisa fokus mendengarkan dan menyimak Tuhan satu cerita yang akan dibagikan kepada kami. Kau yang berkati setiap orang tua kami Tuhan, teman-teman kami, dan semua seluruh keluarga kami Tuhan, semua saudara kami. Kami mau berdoa Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Cynthia. Hari ini kakak membawain satu cerita. Tapi sebelum itu, adik-adik pernah nggak lihat benda-benda yang ada di sini? Ya betul, ini adalah alat-alat kesehatan. Nah kapan terakhir kali adik-adik pakai benda-benda yang ada di sini? Mungkin ada yang baru jatuh atau terluka, nah papa mamanya tolongin, bantuin untuk ngobatin lukanya. Nah hari ini kakak Cynthia mau bawain satu kisah di Alkitab tentang seseorang yang menolong orang yang terluka. Adik-adik kira-kira tahu nggak kisahnya? Nah kalau gitu kita saksikan bersama-sama ya. Pada suatu hari ada seorang yang sedang berjalan sendirian dari suatu kota ke kota yang lain. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh seorang perampok. Perampok itu mengambil barangnya. Ia melawan, tetapi mereka mendorongnya sampai tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, lewat seorang bapak yang biasa mengajar di tempat ibadah. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Tak lama kemudian, muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindarinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, datang seorang Samaria. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat dia mendekatinya dan memeriksa orang itu. Kemudian, ia membersihkan luka-luka yang ada di tubuh orang itu dan mengobatinya. Setelah itu, ia membawanya ke tempat penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan untuk orang itu. Nah, dari ketiga orang itu, mana yang menurut adik-adik orang yang baik? Apakah orang Lewi, imam, atau orang Samaria?
Ya betul, orang Samaria. Kita bisa belajar ya dari orang Samaria itu. Dia menolong orang lain walaupun dia tidak mengenal orang itu. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Nah, hari ini Kakak Cynthia mau bacain satu ayat hafalan ya. Kita buka sama-sama di Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita baca sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, hari ini kita sama-sama belajar ya, mengasihi orang lain bukan hanya lewat perkataan saja, tapi melakukan suatu tindakan. Misalnya nih, mama di rumah minta tolong sama adik-adik. Apakah adik-adik mau membantu mama kalian? Nah, kalau membantu itu artinya mengasihi. Oke? Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya ya. Dadah! Nah kak, gimana cerita yang dibagikan oleh Kak Cynthia tadi? Wow, seru banget ya kak! Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ya kak? Kita sebagai sesama manusia, sesama orang-orang yang dicintai Tuhan, kita juga harus mencintai sesama kita loh adik-adik. Kita harus bisa saling membantu ketika orang itu dalam kesusahan. Betul sekali kak, adik-adik di rumah bisa mengaplikasikannya ke orang-orang yang belum kita kenal atau orang-orang yang sudah kita kenal. Yes, benar banget kak. Nah sekarang kita mau mengumumin yang berulang tahun minggu ini ya kak. Siapa kak? Nah sebelum kita menutup ibadah online kita, kita mau mengumpulkan persembahan dulu nih kak. Oke. Ada satu ayat untuk mendukung persembahan kita, yaitu kita buka sama-sama di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, oleh karena itu kita harus memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan harus disuruh-suruh orang tua, tapi harus dari hati kita sendiri adik-adik. Adik-adik bisa dibantu oleh mama papanya untuk mengumpulkan persembahannya ya adik-adik. Yes, benar sekali. Nah, sekarang kita mau nutup ibadah kita. Kita berdoa dulu ya adik-adik, dipimpin oleh Kak Ana. Mari kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami sudah selesai beribadah, Kau yang berkati setiap cerita yang sudah kami dengar, biar kami Tuhan bisa mendengarkan dan mengaplikasikannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau yang berkati Papa Mama, Kau yang berkati keluarga kami, biar kami semua sehat-sehat dan bisa saling berbagi dengan sukacita dan terus menyukakan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, bye. Sampai jumpa.